lain. Halo, assalamualaikum. Bekal Abizar hari ini. Pagi ini Umi bangunnya pagi-pagi banget nih karena mau buat sesuatu yang spesial supaya Abizar happy. Buat apakah Umi? Tara, ini dia guys. Tapi maaf ya, cara buatnya nggak Umi videoin karena terlalu lama sekali. Untuk detailnya bisa dilihat aja ya. Cuma menggunakan nori, keju dan crepe stick. Selanjutnya di sini Umi bawain chicken nugget. Gak lupa dihias-hias pakai hijau-hijau biar kelihatan seger dan bisa untuk dimakan juga ya. Next, kita masukkan cup silikon warna-warni biru muda dan biru tua, dan ada juga cup silikon yang bentuk puzzle. Umi punya popcorn rasa coklat, kita masukkan ke sini. Kita tuang-tuang sampai penuh. Lalu di atasnya Umi beri hiasan seperti ini. Ini dari Oreo. Ini nih bentuk apa ya? Pokoknya Umi lihat itu ada di Gundam deh. Apanya? Gak tahu, lupa. Selanjutnya Umi masukkan juga permen Yupi Burger di sini di cup silikon yang biru zigzag. Lalu Umi punya buah-buahan nih. Kita masukkan buah-buahan kiwi di puzzle yang warna merah. Kita merapi-rapikan dan susun. Selanjutnya ada buah stroberi, kita taruh di puzzle yang kuning. Buahnya dipotong kecil-kecil supaya muat. Next, selanjutnya ada buah mangga, kita taruh di puzzle yang warna biru ini. Kita susun-susun biar rapi dan padat supaya isinya lebih banyak. Karena Abizar suka banget nih buah ini. Jadi deh bekal satset ala Umi. Satset yang ribet ya maksudnya. Gak lupa sendok garpu robot juga siap diangkut ke sekolah. Jadi deh bekal Abizar hari ini. Gimana teman-teman, bekal Abizar hari ini keren gak? Semoga Abizar suka sama bekal nasi Gundamnya. Kira-kira mirip gak teman-teman sama Gundam aslinya? Semoga bekal ini bisa menginspirasi bekal kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum.